Anak kelas 4, 5, dan 6, apa kabarnya kalian hari ini? Mistata berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat untuk mengikuti chapel kita pagi hari ini. Sebelum itu, Mistata mau mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang cerah ini. Kami dapat berkumpul, anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Walaupun secara virtual Bapa, kami mengikuti chapel. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Duduk di kursi kami masing-masing, fokus ketika mengikuti chapel. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, masih semangat anak-anak kelas 4, 5, dan 6? Mistata mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Oh haleluya. Jesus is the rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is the rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Semangat sekali ya anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Kalian sudah menggerakkan badan kalian memuji Tuhan di lagu yang pertama. Setelah ini anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Zevanya. Nah anak-anak bisa tetap persilakan. Anak-anak bisa ambil saat teduh. Anak-anak memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian. Jangan pernah menyerah. Thank you.
5 and 6 kita sudah menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Kau setia menyertai kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau berbicara bagi kami sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati buka hati pikiran kami sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada chapel ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema berakar di dalam Kristus yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, tadi kita sudah mendengar ya bahwa Paulus meminta kita untuk saling hidup di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, berakar dan dibangun di dalam Dia. Nah, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi Paulus untuk meminta kita supaya hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan membangun hidup kita di atas Dia, gitu ya. Nah, kita lihat latar belakangnya. Pada saat itu, zaman itu, orang-orang atau jemaat di Kolose, mereka sangat terombang-ambing oleh berbagai ajaran di luar Kristus, berbagai ajaran sesat, gitu ya. Nah, karena terombang-ambing oleh ajaran sesat, sehingga hal inilah yang mendorong Paulus untuk mengabarkan Injil dan mengingatkan jemaat Kolose agar mereka tetap menumbuhkan iman mereka di dalam Kristus, gitu ya. Oke, so apa yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus dan membangun hidup kita di atas Dia? Dan lebih dari itu, kenapa kita harus hidup di dalam Kristus? Nah, Paulus mengajak kita untuk hidup di dalam Kristus melalui dua perumpamaan. Yang pertama, berakar di dalam Dia. Kalian pasti pernah melihat pohon. Nah, salah satu komponen pohon adalah akar. Ya, akar tidak terlihat, namun dia menjalar ke dalam tanah. Di dalam tanah yang menyerap nutrisi sehingga pohon bisa bertumbuh dan menjadi kokoh dan bisa berbuah. Bayangkan jika pohon tidak bertumbuh dan berbuah, maka dia tidak memiliki fungsi atau guna, gitu ya. Dan bayangkan jika pohon tidak memiliki akar, maka dia akan sangat mudah diterjal oleh badai ataupun banjir. Nah, sama halnya dengan kita, berakar di dalam Kristus berarti kita mengkonsumsi nutrisi yang baik, gitu ya, yaitu firman Allah. Nah, dengan begitu nantinya kita bisa bertumbuh terus-menerus di dalam Kristus dan menghasilkan buah sehingga orang lain bisa merasakan buah yang kita hasilkan, gitu ya. Nah, akan ada banyak hal yang menggoda kita di dalam dunia ini. Mungkin untuk konteks kita anak-anak, gitu ya. Mungkin anak-anak tergoda untuk berbohong, mencuri, atau malas-malasan, tergoda untuk melakukan dosa, sama miss juga gitu ya. Nah, jika kita tidak berakar dalam Kristus, maka kita tidak akan tahan terhadap godaan-godaan tersebut. Yang kedua, Paulus mengajak kita untuk hidup di dalam Kristus melalui sebuah perumpamaan, sebuah bangunan gitu ya. Suatu gedung harus memiliki fondasi yang kuat atau dasar yang kuat sehingga gedung tersebut akan kokoh, tidak mudah dibawa arus badai, tidak mudah hancur ketika ada gempa dan sebagainya. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita, namun mereka mungkin tidak melihat fondasi secara kasat mata, fondasi atau dasar yang kita miliki. Sama seperti gedung. Mungkin kita atau kalian melihat suatu gedung, wah, gedung itu kuat.
Nah, gedung itu kuat, pastinya memiliki fondasi yang kuat juga. Sama dengan kita, ketika kita bisa melakukan hal yang baik terhadap orang lain, bisa mencerminkan Kristus, tentunya kita memiliki fondasi yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Sebagai pengikut Kristus, apakah kita mau mencerminkan Kristus di dalam hidup kita, menjadikan Kristus sebagai fondasi hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat Kristus melalui tindakan dan perbuatan kita? Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Miss, tadi Miss berbicara tentang berakar di dalam Kristus, membangun hidup di dalam fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya, Miss, gitu ya? Nah, yang pertama, kita perlu melakukan firman Tuhan. Mungkin ini sudah sering kita dengar dalam devosi, gitu ya. Bagaimana, Miss, melakukan firman Tuhan? Ya, melakukan firman Tuhan memang tidak mudah. Namun, lebih dari itu, supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kemudian merenungkannya, maka kita bisa melakukannya. Gak hanya berhenti di merenungkan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan tersebut. Mungkin kalian pernah mendengar kata integritas. Ya, integritas berarti kita melakukan apa yang kita percayai, kita melakukan apa yang kita baca, kita melakukan apa yang kita renungkan. Sama seperti firman Tuhan, ketika kita membacanya, merenungkannya, kita juga perlu melakukannya. Nah, yang kedua itu kita bisa hidup di dalam Kristus dengan menggambarkan hidup kita melalui hubungan kita dengan sesama maupun dengan Kristus atau dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan sesama itu seperti apa, Miss? Bagaimana kita berrelasi dengan guru kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua, keluarga? Apakah kita saling dengar-dengaran dengan orang tua, dengan guru? Apakah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah kita saling membantu satu sama lain? Nah, itu yang menjadi gambaran bahwa kita hidup di dalam Kristus. Ingat kembali ya tadi, bahwa kita hidup yang terlihat adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ingat dua hal tersebut ya. Yang pertama, melakukan firman Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, hidup dalam Kristus dapat digambarkan melalui hubungan kita dengan sesama maupun dengan Tuhan. Demikian yang bisa disampaikan, biar kiranya kita bisa saling bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Kita akan tutup chapel kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hingga pada hari ini Engkau setia menyertai kami. Tuhan, biar berkati agar biar kiranya kami bisa menghidupi firman-Mu meskipun sulit, tapi kami percaya tuntunan Roh Kudus ada di dalam hidup kami yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau juga yang memberkati kami agar kami bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan Engkau. Engkau yang memberkati kami juga apapun yang kami hadapi saat-saat ini, Tuhan. Engkau yang melindungi setiap kami. Dalam masa pandemi juga Engkau yang melindungi setiap kami. Engkau juga memberkati keluarga yang mungkin terdampak atau terkena COVID. Engkau yang menyertai mereka dan memberi kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami, yaitu belajar kembali, biar kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.